Sikap Raffi Ahmad saat menghibur putranya, Rafathar Malik Ahmad saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022, antara Argentina melawan Arab Saudi, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022, menjadi perbincangan hangat. Di unggahan video tersebut, Rafathar terlihat lemas karena Lionel Messi kalah di laga itu. Melihat hal itu, Raffi Ahmad buru-buru menghibur putra sulungnya itu. Dia meminta agar anaknya tidak bersedih lagi. Ah, lemas ya? Semangat dong, eh. Jangan lemas dong, masih ada waktu. Ya, dia nggak semangat. Rafathar lemes nih dia nih. Wow, ini besar Messi. Semangat. Messi kamu semangat dong, kayak Rafathar. Aduh jangan sedih dong, eh. Hey, jangan sedih. Semangat. Come on, oke. Come on. Ah gimana ini penyerangan yang gak gol-gol ini gimana? Gimana ini? Gimana? Semangat! Wah, Messi diumumin mulu nih biar jatuh mentalnya. Aduh, lemes. Lemes ya? Lemes ya? Messi! Ayo, Messi! Apakah ada keajaiban? Oh my god, waktu hanya tinggal 89. Oh my god. Anakku udah lemes sekali. Karena Messi kalah ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo Messi. Biasa. Raffi mengatakan, meskipun kalah, Rafathar patut berbangga karena melihat secara langsung Lionel Messi. Ya. Rafathar jangan sedih ya. Semangat ya. Kita meninggalkan, yuk jalan. Kita meninggalkan lapangan. Karena udah selesai. Daripada penuh. Ayo Rafathar, come on. Go straight. Pipis dulu ya. Rafathar jangan sedih, oke? Okay? Semangat ya. Ah, meskipun kalah nggak apa-apa ya. Tapi keren kan, puas kan lihat Messi kan? Tenang aja kita doain Argentina dua pertandingannya dia bisa menang. Kalau dia bisa menang atau tim yang lainnya itu dia bisa lolos ke babak selanjutnya, oke? Okay? Tos lu. Malam papa nonton Prancis ya. Okay. Tapi ah nggak kuat pasti jam 10 malam, oke? Okay? Ya udahlah papa aja ya. Besok nonton Jerman, oke? Okay? Papa tapi best. Wuhuu. Kita kabur duluan seperti biasa guys, takut rame. Nunggu jemputan boy. Lu udah jemput boy. Gak apa-apa boy, kita santai aja di sini boy. Oke boy. Emper dia guys. Mobil guys. Oke, santai. Capek ya? Bubaran guys, bubaran. Video Raffi Ahmad menghibur Rafathar ini pun viral di dunia maya dan langsung menuai beragam komentar. Salah satunya bisa dilihat di postingan @rumpigosip di Instagram.